Bogor Barat menjadi salah satu daerah yang akan menjadi daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor, yaitu Kabupaten Bogor Barat. Dan saat video ini dibuat, masih penentuan ibu kota dari daerah otonomi baru ini, apakah di Lewiliang, Jasinga, ataupun Rumpin sebagai ibu kotanya. Dimanapun ibu kotanya, sebenarnya tidak ada persoalan, karena Lewiliang pasti akan menjadi pusat perekonomian daerah otonomi baru Bogor Barat ini. Sebab di Lewiliang ini sudah ada terminal antar kota, bahkan sudah sampai jurusan Bandung, yang artinya di sini adalah wilayah berkembang pesat. Selain itu, pasar Lewiliang merupakan pasar yang ramai, ditambah banyak kantor cabang perbankan menjamur di daerah Lewiliang ini. Pasalnya memang daerah Lewiliang sudah sangat ramai dengan munculnya perumahan-perumahan, yang artinya kawasan ini menjadi kawasan yang ramai. Nah, Kavling Bogor Barat Agro Hills terletak di Lewisadeng, Lewiliang loh, di mana satu-satunya Kavling yang dari jalan nasional jaraknya hanya sekitar 2 kilometeran atau sekitar 6 menitan. Jadi bukan pelosok. Juga dari lokasi cuman 100 meteran dari jalan angkot loh yang ramai. Dan jalan 100 meteran ini oleh developer diperlebar, jadi makin ajib aja. Ditambah ke pasar dan terminal Lewiliang pun sangat dekat. Jadi ini adalah satu-satunya Kavling dengan harga murah tapi lokasinya sangat metropolitan, karena memang ramai dan dikelilingi banyak perumahan dan juga fasilitas umum seperti sekolah, pasar, bank, hingga terminal Lewiliang. Bayangin, dengan harga mulai dari 47 jutaan saja per 100 meter, Anda bisa punya tanah di kawasan metropolitan. Dan yang paling penting adalah, walaupun metropolitan, tapi view-nya sangat indah dan segar. View pegunungan, sawah, dan sungai. Jarang banget kan yang model kayak gini, Kavling metropolitan tapi bisa dapetin suasana di pedesaan. Jadi mau yang lengkap fasilitasnya bisa, dan mau yang suasananya asri dan indah bisa banget. Dan yang menjadi hal utamanya adalah konsep agroeduwisatanya loh, yaitu Anda punya tanah di dalam tempat wisata edukasinya. Jadi buat edukasi anak-anak Anda, memperkenalkan dengan alam pertanian dan berkebun. Juga Anda kalau mau bangun rumah kayu atau rumah bambu, bisa banget. Keren kan punya tanah di dalam tempat wisatanya. Kalau biasanya tempat wisata tanahnya nggak bisa Anda miliki, tapi di Agro Hills ini Anda bisa punya tanah di dalam tempat wisata. Di tempat wisata Agro Hills ini juga ada banyak fasilitas menarik seperti camping ground, flying fox, kebun buah, saung-saung, dan banyak lainnya. Ditambah lokasi Lewiliang ini dikelilingi banyak tempat wisata loh, seperti tempat wisata panorama Pabangbon, camping ground Pabangbon, Curug Cilame, Bukit Bintang Pabangbon, Lembah Pelangi Jatake, Curug Cilontar, Curug Sawer, dan masih banyak tempat wisata lainnya. Nah, daripada nontonin video ini doang, mendingan langsung main ke lokasi. Ajak keluarga, saudara, kerabat, temen, atasannya juga ya. Progres jalan terus, takut harganya naik. Buruan hubungi nomor marketing di bawah ini ya.